Sahabat Kompas.com. Baru-baru ini sebuah penelitian di Jepang mengungkapkan varian Omikron bertahan di kulit manusia lebih dari 21 jam dan lebih dari 8 hari di permukaan plastik. Studi yang dilakukan peneliti dari Kedokteran Prefektur Kyoto, Jepang menunjukkan analisis perbedaan stabilitas lingkungan antara strain SARS-CoV-2 Wuhan dengan semua varian. Hasil menunjukkan varian Alpha, Beta, Delta, dan Omikron memiliki kelangsungan hidup 2 kali lipat lebih lama di permukaan kulit dan plastik dibandingkan dengan strain Wuhan. Ditemukan pula, varian Omikron memiliki stabilitas lingkungan tertinggi di antara varian lainnya. Penelitian juga menunjukkan waktu hidup virus SARS-CoV-2 berbagai varian mulai 8 hingga 21 jam. Dari studi tersebut, sangat dimungkinkan mengapa varian Omikron dapat menyebar dengan sangat cepat dibandingkan varian lain. Meski seluruh varian menunjukkan sedikit peningkatan resistensi etanol sebagai respon terhadap peningkatan stabilitas lingkungan, seluruh varian COVID pada permukaan kulit akan sepenuhnya dinonaktifkan paparan etanol 15% selama 15 detik. Penelitian Jepang sangat menyarankan untuk menggunakan disinfektan sebagai langkah awal pengendalian infeksi ini.